Pelakon Nafiz Muaz lebih selesa berkongsikan perihal kerjaya di media sosial, walaupun sudah berkecimpung dalam industri seni tempatan sejak tahun 2016, Nafiz mengasingkan hal peribadi daripada pengetahuan umum. Ketika ditemui media Oh Bulan, Nafiz menyatakan, dia tenang menjalani kehidupan seperti biasa, dan enggan perkongsiannya nanti akan disalahartikan. Biarpun begitu, aktor berumur 24 tahun ini tidak ada niat untuk menyorok mengenai keluarganya daripada orang ramai. Jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Sebenarnya sejak dulu lagi saya tidak suka kongsikan hal peribadi di media sosial, saya aktif di media sosial, tetapi cukuplah berkaitan kerja. Andai kata kalau orang jumpa saya di luar dengan keluarga saya, apa yang mereka lihat itu kira bonus, saya tidak sesekali menyorokkan keluarga saya, cuma hantaran di media sosial adalah berkaitan kerja sahaja. Saya tak mahu ada perkongsian peribadi saya disalaherti, dan akhirnya mengundang fitnah atau cakap belakang yang tidak enak. Ada orang kata, biar orang lihat kita susah daripada orang lihat kita senang dan kemudiannya dengki balik dengan kita. Kata pemilik nama Muhammad Nafiz Muaz Mat Nasif, berkahwin dengan Adinda kepada Sultanah Terengganu, Sultanah Nur Zahirah iaitu Diana Omar, bukan menjadi tiket untuk dia melupakan diri dan bersikap angkuh. Saya perbetulkan sikit, sebab isteri saya bukan golongan kerabat, kakak dia, Sultanah Nur Zahirah dulunya seorang rakyat biasa. Selepas Sultanah berkahwin, hanya dia yang bergelar golongan kerabat, tetapi keluarga isteri saya hanyalah orang biasa. Bagaimanapun hubungan saya dengan Sultanah, yang saya panggil Kak Zahirah, sangat baik, walaupun banyak benda baharu yang saya belajar selepas berkahwin, tetapi Sultanah tidak pernah merendah-rendahkan saya. Sebelum berkahwin, memang saya bahasakan diri Tuanku Patik, tetapi bila sudah berkahwin, Sultanah tidak mahu ada jurang antara kami. Bahkan, Sultanah tidak pernah bertanya apa harta yang saya ada, dan menerima saya dengan tangan terbuka, walau saya hanya ada sebuah kereta dan motor sahaja. Nafiz ditemui pada majlis rumah terbuka Aidilfitri Manggis Group di Ibu Negara baru-baru ini.